Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhab, marhab, ya hilal, ahlan, ahlan, kaifal hal. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Bulan Ramadan mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya ataupun hal-hal yang bisa kita dapatkan yaitu bersabar dan juga bersyukur. Bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah dan juga bersyukur atas nikmat yang Allah beri selama ini. Setiap orang pasti akan diuji oleh Allah. Seperti katanya Ustadz Uje, setiap diri kan diuji dengan sesuatu yang dicintai, maka kita pastinya akan diuji oleh Allah. Itu untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin kita diuji, semakin kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Seperti dalam surat At-Talaq ayat 2-3, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan terus bersabar dalam menghadapi cobaan dari Allah dan juga terus bersyukur walaupun nanti Ramadan akan berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.